Oke guys, kembali lagi bersama kami di Kecil Keluarga Ceria dalam segmen Misteri. Spoiler Perempuan Tanah Jahanam serta scoring dan efek suaranya. Film Perempuan Tanah Jahanam tayang hari ini Kamis 17 Oktober 2019 serentak di seluruh bioskop tanah air. Sutradara film ini, Joko Anwar, mengaku membutuhkan waktu 10 tahun untuk membuat Perempuan Tanah Jahanam ini tayang di bioskop. Film ini mengisahkan tentang Maya atau Tara Basro yang hidup bertahan di kota tanpa keluarga. Maya hanya memiliki seorang sahabat baik bernama Dini atau Marisa Anita. Maya dan Dini melakukan berbagai usaha untuk bertahan hidup, termasuk membuka toko busana. Saat usaha toko busana keduanya membutuhkan modal lebih, Maya mendapat informasi bahwa ia mendapatkan harta warisan di kampung halamannya. Berbekal informasi tersebut, Maya dan Dini lantas pergi ke desa tempat keluarga Maya tinggal dahulu. Desa tersebut ternyata berada di tengah hutan. Sesampainya di desa, keduanya menginap di sebuah rumah kosong yang sangat besar dan diyakini oleh Maya adalah rumahnya dulu. Lingkungan di sekitar rumah tersebut terlihat aneh lantaran terdapat banyak kuburan anak. Hingga pada suatu malam, Maya mendengar jeritan seorang perempuan yang akan melahirkan. Sejak saat itu, misteri desa yang ditinggali Maya dan Dini mulai terungkap. Satu persatu kengerian diperlihatkan. Selain Tara Basro dan Marisa Anita, film ini juga dibintangi oleh Aryo Bayu, Christine Hakim, Asmara Abigail, Kiki Narendra, Tengku Rifnu, Zidni Hakim, Faradina Mufti, Abdurrahman Arif, dan lainnya. Jangan lupa tonton filmnya di bioskop kesayangan Anda, karena ini adalah film horor terbaik yang pernah kami tonton, jangan sampai ketinggalan. Berikut adalah behind the scene, scoring dan efek suara Perempuan Tanah Jahanam. Cukup sekian dari kami, Kecil Keluarga Ceria. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan video terbaru dari kami.